Oke, sampai selalu. Pak tahu nggak Pak kalau sekarang ada pembatasan usia Pak? Ya tahu saya dari TV. Perasaan Bapak sendiri gimana? Berarti Bapak kan nggak bisa. Ya mungkin saya terus berpikir, wah kalau begitu saya nggak bisa berangkat. Kalau begitu terus menerus mungkin Indonesia ini apa itu acak-acakan atau rusak aturannya nanti ya, gitu pikiran saya itu. Karena kalau dulu-dulu walaupun sudah pikun sudah tidak bisa berjalan kan masih ada kursi roda bisa berangkat. Yang lebih tua daripada saya yang tidak bisa berjalan itu dinaikkan kursi roda kan gitu. Kalau saya ini masih insya Allah saya masih sehat. Kalau berangkat tahun depan saya siap dan keadaan saya masih fit kalau berangkat haji.